wabarakatuh. Jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei kakak-kakak TK, gimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Bunda Ani dan Bunda Rika. Di sini Bunda Ani dan Bunda Rika akan memberi pembelajaran di sentra apa Bunda Rika? Sentra IMTA. Iya benar sekali, di sentra IMTA. Nanti sebelum belajar kita berdoa dulu. Rika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah kefahaman kepadaku. Amin. Sudah berdoa ya teman-teman. Sekarang Bunda Ani akan menjelaskan tema minggu ini. Minggu ini minggu yang keberapa ya Bunda Rika? Ke-6 teman-teman. Jadi temanya yaitu lingkunganku. Lingkunganku, sub-sub temanya apa Bunda Rika? Rumah. Rumah. Ayo siapa yang punya rumah? Ya, pasti punya rumah semua ya teman-teman. Nanti Bunda Ani dan Bunda Rika punya lagu. Lagunya apa Bunda Rika? Lagunya tentang rukun Islam. Iya, yuk kita nyanyi ya teman-teman. 1, 2, 3. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat. Yang ketiga? Bayar zakat. Yang keempat? Berpuasa. Yang kelima? Pergi haji naik pesawat. Bus. Ya, pasti bisa semua ya. Nah, sekarang mari kita memulai kegiatan hari ini. Kita mulai kegiatan untuk TKB ya teman-teman. TKB kegiatannya apa? Yaitu memasangkan tata cara sholat teman-teman. Ini gambarnya, Bunda sudah punya gambar. Rukun sholat yaitu rukun Islam yang keberapa? Yang ke-2. Iya, yuk kita mulai yuk sini. Ini rukun sholatnya ya teman-teman. Ada beberapa gerakan. Coba hitung gambarnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tata cara sholat sudah semua ya. Nanti kita pasangkan. Mana yang gambar A itu apa ya? Kita gambar A yaitu sedekap. Mana yang kata-kata sedekapnya? Kita pasangkan teman-teman. Ini seperti ini. Ditarik garis ya. Terus gambar B yaitu apa? Kita baca niat. Sebelum sholat kita baca niat dulu. Ditarik garis juga teman-teman. Seperti ini. B, niat. Terus C yaitu gerakan apa ya? Gerakan ruku. Mana kata-kata rukunya? Ini ditarik garis juga seperti ini. Yang keempat yaitu tasyahud awal. Kalau enggak biasanya kita menyebut tahiyat awal. Ini kata-katanya teman-teman seperti ini. Dekat ya, kita tarik garisnya ya. Terus gambar yang kelima yaitu apa ya? Duduk di antara dua sujud. Kita tarik garis mana ya? Untuk gambar selanjutnya yaitu gambar takbir teman-teman. Kita tarik garis. Ini kata-kata takbir seperti ini. Terus gambar selanjutnya huruf G yaitu iktidal. Seperti ini berdiri ya. Tarik garis seperti ini. Terus gambar H selanjutnya yaitu salam. Ya, ditarik garis teman-teman. Tarik garis. Terus gambar yang selanjutnya yaitu I.
sujud, gambar sujud ya teman-teman. Kita tarik garis juga. Terus gambar yang terakhir yaitu J. Gambar J itu apa ya? Tahiyat akhir, tasyahud akhir. Kalau kita biasanya tahiyat akhir ya. Ini kita tarik garis. Seperti itu teman-teman. Ini sudah selesai. Ye, sudah semua. Ini adalah tata cara sholat. Sudah dipasang-pasangkan ya teman-teman. Nanti dipraktikkan di rumah. Selamat mencoba. Sekarang untuk kegiatan TKA hari ini, Bunda Rita akan membuat kolase gambar rumah. Nah, di sini Bunda Rita sudah ada gambar rumahnya. Seperti kemarin yang Bunda kasih ke kakak-kakak ya. Nah, sudah ada gambar rumah. Nah, sekarang di sini juga Bunda Rita sudah menyiapkan gunting. Nanti kita buat memotong koran. Nanti korannya akan Bunda potong kecil-kecil. Nah, kemudian nanti setelah dipotong kecil-kecil akan kita tempel menggunakan lem ke gambar rumahnya. Ya. Yuk, sekarang kita mulai. Kita mulai memotong ya. Ingat pakai guntingnya hati-hati. Minta bantuan mama sama papa. Sudah dikasih lem, kita tempelkan kertasnya yang kita sudah potong-potong. Seperti ini. Sampai menempel ya. Tambahkan lagi tempelan korannya biar lebih penuh ya, biar lebih bagus. Oke, dan jangan lupa setelah pegang lem untuk cuci tangan. Selamat mencoba di rumah. Dan dulu ya kegiatan dari Bunda Rika dan Bunda Ani hari ini ya. Dan ini hasilnya. Ya, seperti ini. Ini sekolah Bunda Rika untuk TKA. Dan ini memasangkan tata cara sholat untuk TKB. Selamat mencoba di rumah. Ingat ya, tetap selalu jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan dan selalu pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.